Halo semuanya teman-teman, selamat datang lagi di video saya. Selamat datang di channel YouTube saya. Di video saya kali ini saya akan membuat menara dari koin. Ini saya sudah memiliki banyak koin. Kemarin teman-teman sudah melihat saya bereksperimen menggunakan magnet dan koin. Sekarang kita akan membuat menara dari koin. Teman-teman mau tahu sebelum kalian melanjutkan video ini, seperti biasa diklik tombol like sebanyak-banyaknya dan di subscribe karena saya update video setiap hari. Pertama-tama kita susun koinnya paling bawah. Kita dirikan pelan-pelan, karena kalau tidak pelan-pelan teman-teman koinnya bisa jatuh. Dan kalau teman-teman ingat yang kemarin, kita kenapa tidak bisa membuat koinnya sampai banyak, karena magnet yang saya gunakan magnet yang berbentuk segitiga. Seharusnya saya menggunakan magnet yang bentuknya persegi panjang. Jadi saya salah memilih magnet untuk kita buat eksperimen. Oke teman-teman, ini sudah setengah jadi. Sudah setengah jadi nih. Teman-teman bisa melihat. Sekarang kita cari uang yang lebih agak kecil. Oke, ini salah. Uang yang agak lebih kecil agar bisa nanti aman dia pada saat naik ke atas koinnya. Diklik tombol like sebanyak-banyaknya dan di subscribe karena saya update video setiap hari. Oke teman-teman, oke teman-teman, sudah jadi hampir sedikit lagi. Oke teman-teman, koinnya jatuh, berarti tidak seimbang. Kita akan mengganti posisinya. Sekarang yang paling kecil di bawah, kita lihat. Kita harus buat seimbang. Tadi tidak seimbang koinnya dikarenakan ada sedikit guncangan dari meja sehingga koinnya ini jatuh. Selanjutnya kita akan taruh lagi koinnya. Kita akan cari koin yang paling kecil, dia yang di bawah, karena dia akan nanti menjadi seperti pegangannya agar dia kuat. Oke, setelah itu koin yang lebih kecil lagi. Nanti koin yang paling besar kita akan taruh. Diklik tombol like sebanyak-banyaknya. Ide yang aneh ini teman-teman. Untuk apa pula kita buat seperti ini ya teman-teman. Oke, kita agar lebih menarik, kita buat satu persatu agar dia kuat. Oke, ini teman-teman sudah jadi. Oke, oke teman-teman. Sudah jadi, sampai di sini dulu video saya kali ini. Kalau teman-teman suka, diklik tombol sebanyak-banyaknya dan di subscribe. Kenapa? Karena saya update video setiap hari. Sampai ketemu video besok. Dadah.